Di tengah menunggu kepastian penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim 2020, Sriwijaya FC terus melakukan latihan rutin seperti biasa. Untuk mengimbangi latihan rutin, pelatih Sriwijaya FC Budi Arjo Talib tetap mengagendakan sejumlah laga uji coba. Dari beberapa laga uji coba yang digelar, Budi Arjo puas dengan penampilan Amrizal dan rekan. Meski belum menemukan lawan sepadan, namun Budi Arjo tetap mendapat pelajaran untuk anak asuhnya. Laga uji coba dianggap mampu membentuk kematangan tim. Saya pikir bagus semua ya. Dalam uji coba ini semua menanjak, termasuk pemain-pemain lokal kita semakin bagus, semakin dewasa, dan mereka paham tentang situasi dalam permainan. Kan berpengaruh karena situasi pertandingan ya. Situasi pertandingan akan kebawa di situasi pertandingan yang sebenarnya. Selain menghadapi tim lokal Palembang, Sriwijaya FC siap menghadapi tantangan tim dari kabupaten kota lain di Sumsel. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.